Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Farida FR. Di video kali ini aku mau bikin video DIY paper flowers lagi. Dan sebelumnya aku udah bikin paper flowers dahlia. Kali ini aku mau bikin lagi dan ternyata gagal guys. Kalian pengen tahu kenapa alasannya aku bikin paper flowers dahlia itu gagal? Just keep on watching this video. Okay guys, jadi yang pertama pola dan ukurannya kurang sesuai. Kenapa? Sebenarnya ini lebarnya itu terlalu besar guys. Kalau kalian contoh di bagian kiri pojok atas itu paper flowers dahlia yang aku bikin sebelumnya. Dan pola untuk saat ini itu terlalu besar ternyata. Dan kemudian di bagian atasnya kurang melengkung guys. Jadi nanti hasilnya itu enggak kayak seperti contoh di gambar tersebut. Dan aku lakukan cara ini di setiap kelopak untuk bagian layer pertama. Nah hasilnya bakalan seperti ini guys, kalau misalkan lebarnya itu terlalu besar. Nah kesalahan yang ketiga yaitu penyusunannya salah, harusnya aku pakai alas gitu lingkaran. Dan kali ini aku langsung aja tempelin tiap kelopaknya, jadi hasilnya tuh kelihatan kecil untuk diameternya dan untuk bunganya terlalu besar. Nah untuk seperti ini biasanya pakai diameter yang lumayan besar untuk ukuran bunga yang lebarnya besar gitu. Kalau kalian lihat contoh paper flowers dahlia yang aku buat sebelumnya itu ukurannya kecil dan alas diameternya itu juga kecil. Jadi untuk ukuran yang kecil memang membutuhkan kelopak yang besar guys. Sedangkan ini aku langsung tempelin tiap kelopaknya dan ukuran kelopaknya juga besar dan hasilnya itu bakalan nggak bagus banget dan hasilnya itu nggak memuaskan banget. Dan menurut aku ini gagal total guys. Cuman ya mungkin ini bukan bunga dahlia, entahlah bunga apa, cuma ini menurut aku gagal total. Nah kalau kalian lihat hasilnya itu nggak sama persis kayak yang aku bikin sebelumnya. Cuma sebenarnya ini tuh berhasil guys kalau misalkan diameter alasnya itu lebih besar. Ya mungkin itu saja yang ingin aku share sama kalian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian. Kalau misalkan kalian bikin paper flowers tapi nggak sesuai dengan keinginan kalian, mungkin saja video ini bisa menjelaskan alasan kenapa paper flowers kalian itu enggak bagus dan enggak berhasil atau bisa dikatakan gagal seperti itu guys. Oke, mungkin itu aja, see you in my next video, bye.